Jadi ada dua ya. Saya punya dua ekor batu jeruk nih. Oke, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini yang di sebelah kiri di atas batu, saya scaping kemarin ya. Dan ini juga ada. Kalau ini tiga batu yang jadi satu, tapi nggak semuanya ini lagi keluar. Oke, hanya baru satu batu yang keluar. Ini juga di hosting oleh si ini, si Clark Clownfish atau penyegah si giro pasir. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan menampilkan video vlog yang berjudul Rescuing My Corals and Also Anemones ya. Jadi ini ada coral, saya punya flower pot GONIOPORA ukuran kecil ini. Di tank saya itu sih cukup, dia survive ya, dia bisa bertahan hidup. Tentakelnya juga muncul tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Oke, jadi memang parameter air di tank saya itu tidak terlalu optimal menurut saya. Jadi dia bisa hidup, dia bisa survive, tapi dia nggak bisa thriving, mekar dengan sempurna. Oke, jadi saya memutuskan untuk membawanya ke tank saya ini. Ya, di tank ini karena saya menggunakan chiller ya, parameter airnya juga menurut saya lebih baik dari tank saya yang lain. Itu saya pindahkan saja dia ke sini. Oke, ini baru saja saya obok-obok nih ya, akuarium saya nih. Jadi semuanya pada kuncup semua nih, tadinya pada mekar. Oke, sekarang saya akan langsung masukkan saja nih flower pot GONIOPORA. Rencana saya akan tempatkan di sini. Flower pot GONIOPORA ukuran S ya, kecil sekali. Ini jempol saya, dia hanya sebesar itu saja ya. Oke, nanti kalau sudah mekar tuh pada keluar tuh tip ataupun juga tentakelnya. Oke, langsung saya masukkan ya ke dalam tank seperti ini dia. Itu masih ada tuh di batunya, nanti akan keluar tuh tentakel-tentakel yang panjang kalau misalnya dia nyaman. Tempatkan dia di situ ya, di atas bukit. Oke, jadi nyempil gitu. Mudah-mudahan sih nggak ditabrak ikan ya. Kalau ditabrak ikan saya nggak yakin juga apakah dia akan terjatuh atau enggak ya, tapi nanti kalau terjatuh saya akan lem ya. Ini masih percobaan saja. Oke, saya memutuskan untuk mengelim aja ya. Saya menggunakan lem koral. Saya ingin pastikan kalau dia itu tidak akan terjatuh ketika ditabrak oleh ikan-ikan ini. Jadi saya akan mengambil dan melimnya pakai lem koral nih, merek Electista ya. Oke, ini dia merek instan glue nya. Oke, seperti ini sudah saya aplikasikan nih lemnya. Sekarang tinggal saya masukkan saja ke dalam akuarium. Oke, seperti ini saya tekan nih kurang lebih 10 detik sampai kita memastikan dia itu benar-benar melekat ya. Ini saya sudah lepaskan tangan saya. Oke, jadi dia akan melekat kuat. Oke, itu dia lemnya. Di bagian bawah kita bisa melihat ya, bagian bawah, bagian samping. Jadi dia akan berpegangan tuh di batu itu ya. Oke, ini kondisi flower pot GONIOPORA saya ya, setelah satu jam nih saya tempelkan di batu ini.
Oke, kita belum keluar sih, cuman sudah mulai ada nampak tuh dari lubang-lubangnya itu ya. Itu seperti tentakel-tentakelnya. Nanti akan keluar panjang. Tapi ini masih di permukaan batu saja ya, belum keluar ya. Oke, dan di sini nih saya juga tempelkan anemon jagung nih, anemon jagung hijau. Sepertinya tuh sudah masuk tuh rootnya itu, kakinya ke dalam live rock ya. Mudah-mudahan dia nyaman tuh di situ ya, dan jangan berpindah-pindah lagi ya, karena memang anemon ini suka sekali berpindah-pindah. Ya, ini pink devil sand saya ya. Kemarin saya lepaskan tuh dari batunya, kemudian saya masukkan ke dalam celah live rock. Oke, sekarang dia sudah mulai tegak dan sudah mulai membentuk badannya. Ya, dan di situ tuh, oke, di celah live rock itu juga saya tempatkan tuh anemon jagung. Dan ini yang terakhir ya. Jadi itulah yang saya lakukan tuh supaya anemon jagung ini tidak berpindah-pindah ya. Jadi di dalam fishnet itu, di dalam tanggo itu, saya tahan ya, ada anemon jagung yang saya tahan dengan menggunakan fishnet sampai dia merekatkan kakinya itu ke celah. Ini hari kedua ya, setelah semalam nih, semalam jam 9 tuh saya tempatkan coral goniopora ini, batu jeruk ini, di atas live rock ya. Saya pindahkan dari akuarium saya. Oke, sekarang sepertinya dia sudah sangat nyaman sekali. Dia sudah sangat bahagia ini di atas live rock ini, karena dia terkena wave ya. Ada flow yang moderate sih menurut saya ini. Oke, kemudian di sini juga parameternya airnya lebih bagus ya. Kita pakai chiller di sini. Jadi suhunya itu 26 sampai 28. Jadi sangat ideal sekali bagi koral-koral. Oke, kita bisa melihat dia sudah mulai keluar. Kemudian ini juga ada green bubble tip anemones ya. Ada anemon genteng tuh yang warna hijau, sudah mulai nyaman di akuarium saya. Yang lain tuh kayaknya kurang nyaman sekali. Ya, kemudian oke, itu devil's hand pinknya sudah mulai terbentuk badannya. Oke, kemudian itu yang kecil ini juga sudah mulai keluar tuh ya tentakelnya. Oke, kemudian tuh kita akan lihat tuh semalam ya, saya taruh fishnet agar dia tidak keluar tuh dari live rock. Kita lihat sekarang apakah dia sudah nyaman. Ini dia update mix reef tank saya setelah semalam tuh saya rescuing. Saya menyelamatkan koral dan juga anemon ya. Saya pindahkan ke sini. Ya, jadi ini sudah mulai pada keluar, pada nyaman sekali. Ini payungan ya, itu di hosting juga tuh dengan si cacat kuning. Ini juga payungannya sudah keluar tentakelnya. Ini touch the ladder. Ada dua ya, saya punya dua ekor batu jeruk nih. Oke, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini di sebelah kiri di atas batu, saya scaping kemarin ya. Dan ini juga ada. Kalau ini tiga batu yang jadi satu, tapi nggak semuanya ini lagi keluar. Oke, hanya baru satu batu yang keluar. Ini juga di hosting oleh si ini, si Clark Clownfish ataupun juga si giro pasir. Oke, ini devil's hand-nya sudah mulai terbentuk tuh badannya. Oke, ini ada batu hiunya juga keluar ya tentakelnya. Tapi di sebelahnya ini ada batu hiu juga, ya, tapi belum keluar.